Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di channel Ivan Fish Farm. Di video kali ini saya sedang berada di bak atau bak kulkas pembesaran ikan, beberapa ikan saya, teman-teman. Kebetulan malam ini saya mendapat orderan ikan gapi, ikan pleti, ikan moli untuk dikirim ke Kalimantan Barat, teman-teman. Jadi malamnya pun langsung saya treatment ikan yang mau saya kirim. Jadi simak videonya karena ada beberapa penjelasan bagaimana cara mengirim ikan atau cara packing ikan untuk luar pulau, teman-teman. Sebelum ke videonya lebih lanjut, bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih. Nah, ini saya langsung mengambil beberapa ikan yang akan saya kirim ke Kalimantan Barat, teman-teman. Tepatnya di Kabupaten Kuburaya. Jadi Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat provinsinya. Ini ada kebetulan yang order atau customer saya ini request ikannya campuran, teman-teman. Jadi ada beberapa jenis, yang tadi ikan gapi lumikarif, kemudian yang ini pleti Caroline atau pleti Mickey Mouse, teman-teman. Jadi ada beberapa ikan yang akan saya kirim. Ini treatmentnya ya. Jadi ikan itu saya puasakan dulu, teman-teman. Ini saya taruh di wadah bak yang saya bersihkan ini, teman-teman. Kemudian saya isi air baru, air pakai air sumur saya, teman-teman. Nah, kita puasakan itu selama 24 jam, teman-teman. Nah, ikan dipuasakan ini tujuannya adalah untuk membuang seluruh kotoran yang ada di dalam tubuh ikan. Jadi, ikan itu akan buang kotoran di wadah yang sudah kita siapkan ini. Jadi ikan tidak akan sampai buang kotoran di dalam plastik kemasan yang akan kita kirim. Nah, resiko terbesar kematian dalam pengiriman ikan gapi, ikan moli, dan ikan pleti itu ada di ketika ikan itu buang air, buang kotoran di dalam pengiriman, teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, bagaimana yang harus dilakukan dengan cara dipuasakan selama 24 jam, teman-teman. Nah, ini ya ikannya, ada beberapa, ada jenis pleti Kohaku, ada jenis Caroline, ada Guppy HB Wet, ada Molly Golden Black, teman-teman. Nah, ini beberapa perlengkapan yang harus kita siapkan, teman-teman, dalam mengirim atau memaking ikan yang akan kita kirim ke Kalimantan Barat. Di sini ada spidol, ada cutter, ada styrofoam, ada kardus, ada solasi gelap, bening, dan solasi jangan dibanting, teman-teman, atau fragil. Yang pertama kita bikin polanya dulu. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah packing atau jumlah plastik packing yang akan kita kirim. Menyesuaikan dengan jumlah ikan yang akan kita kirim. Jadi ikan itu saya taruh satu-satu dalam plastik kemasan. Biasanya kenapa kok harus ditaruh satu-satu dalam kemasan? Jadi satu ikan, satu plastik, itu kenapa? Tujuannya
ketika ada ikan mati, kan kita kirim misal 25 ekor ikan. Tiba-tiba ada satu ekor ikan mati. Nah, ketika ikan itu tidak dicampur, dia tidak akan mengotori air dan tidak akan menyebabkan kematian pada ikan yang lain. Jadi ketika plastik disendirikan ya yang mati ya yang itu, yang lain bisa tetap aman teman-teman. Nah kemudian ini saya pakai styrofoam yang sudah saya pola sama kardus teman-teman. Jadi lapisan dalamnya itu styrofoam, lapisan luarnya itu kardus. Nah untuk styrofoam itu fungsinya adalah peredam suhu teman-teman. Jadi suhu yang dalam kemasan itu tidak akan terlalu panas ketika ada styrofoam. Kemudian untuk packing, seperti biasa saya pakai plastik Puma 9x33. Nah ini plastiknya ya. Kemudian nah ini air dan ikannya teman-teman. Jadi ukuran air segitu teman-teman ya. Nah ini sudah saya tambahkan oksigen teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi kekurangan oksigen dalam pengiriman, ini saya sudah tambahkan oksigen agar ikan juga tidak kekurangan oksigen ketika saat pengiriman. Karena Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kuburaya adalah lintas pulau teman-teman, yang di daerah saya di Jawa Timur, yang nanti tujuan kesananya di Kalimantan Barat. Ini ya, seluruh ikan sudah saya packing dan sudah saya tambahkan oksigen semuanya teman-teman. Kalau sudah, kita tata dalam wadah styrofoam yang sudah kita lapisi kardus teman-teman. Ini kita tata semua. Nah ini sudah kita masukkan semua ya. Kebetulan yang order juga order tanaman hias juga. Jadi ini ada 3 kantong plastik tanaman hias. Jadi ikan gapi, ikan moli, ikan pleti, plus tanaman hias. Nah jangan lupa kita kasih stiker Ivan Fish Farm. Kita tambahkan ya stikernya di dalam wadah yang akan kita kirim. Ini ada 2 stiker yang akan saya kirimkan ke Pontianak. Nah ini kalau sudah, itu seperti biasa semua atau seluruh bagian atau seluruh sudut itu kita lapisi dengan lakban coklat teman-teman. Ini jadi jangan sampai ada yang masih terbuka atau masih kelihatan kardusnya. Ini kita kalau sudah ya kita tulis tujuan yang ada di atas itu, dan jangan lupa dikasih solasi fragil atau jangan dibanting, karena paket yang kita kirim ini mudah bocor atau mudah pecah teman-teman. Baik teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Kalau ada usulan, kritik, saran atau komentar atau pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gapi atau ikan moli atau ikan pleti, silakan tulis di kolom komentarnya. Kami tunggu ya untuk membangun channel ini agar lebih berkembang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.